Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas cara mengisi saldo GoPay menggunakan BNI Mobile Banking. Ya, saya sudah menggunakan aplikasi GoPay yang terpisah di sini ya, metodenya sama. Nah, tugas kita mengambil virtual akun pada aplikasi GoPay ini menggunakan BNI. Kita masuk terlebih dahulu dan saya akan lihat saldonya Rp0 ya. Nah, di sini kita klik gratis top up saja di atas. Klik gratis top up, lalu kita kandalkan ke metode pembayarannya. Kemudian klik kembali top up lewat bank di atas di sini, top up lewat bank. Oke, kita akan perjelas. Nah, top up lewat bank kita klik cek semua. Lalu silakan kalian klik ke menu BNI. Nah, di sini muncul ya menggunakan mBanking, kita klik saja langsung menggunakan mBanking. Ya, pembelian top up GoPay, GoPay customer. Nah, masuk ke BNI Mobile Banking. Oke, di sini kita sudah memahaminya. Lalu tugas selanjutnya kalian pastikan mengetahui nomor ponsel yang terdaftar pada aplikasi GoPay-nya. Jika lupa, kalian bisa pilih saja ke menu user di pojok kiri atas di sini, ke menu user, dan ini adalah nomor ponsel yang perlu kalian input pada BNI Mobile Banking-nya, dan caranya seperti ini. Kita akan kembali saja langsung masuk ke aplikasi BNI Mobile Banking. Oke, lalu kita akan login terlebih dahulu seperti biasa, dan kita akan dialogkan ke halaman beranda dari BNI-nya. Kemudian di sini pilih ke menu e-wallet saja di atas ya, ke menu e-wallet, klik sekali. Lalu pilih ke menu GoPay di atas, menu GoPay. Nah, di sini klik menu GoPay. Kemudian kalian gunakan input baru di pojok kanan. Pastikan sudah melihat layanan yang kalian gunakan, top up GoPay customer. Jika kalian menggunakan GoPay driver pun, tinggal diubah saja top up GoPay driver ataupun Gojek top up GoPay merchant. Oke, saya sudah menggunakan top up GoPay customer. Untuk selanjutnya masukkan nomor ponsel yang terdaftar pada aplikasi GoPay tadi ya. Kita akan input terlebih dahulu 0838. Ya, pastikan nomor ponsel telah benar. Jika sudah benar, pilih lanjut. Oke, kita akan coba cek. Nah, scroll saja ke bawah ya. Pilih nominal pembayarannya, kalian isikan saja di sini. Kita akan mengisi Rp100.000 dari aplikasi BNI. Kemudian simpan ke daftar favorit jika kalian ingin menyimpannya. Jadi jika suatu hari nanti kalian akan mengisi akun GoPay kembali, tinggal pilih saja di bagian menu daftar favorit ya, nanti akan muncul untuk nomor GoPay yang sudah terdaftarnya. Oke, kalian kembali dan langsung selanjutnya saja, klik selanjutnya di bawah. Kita sudah menginput nominalnya 100.000. Ya, kita akan tunggu konfirmasinya. Di sini total pembayaran yang perlu kita bayarkan totalnya Rp101.000. Selanjutnya masukkan password transaksi BNI Mobile Banking yang kalian miliki. Ya, saya sudah menginput password transaksinya. Di sini langsung pilih selanjutnya saja di bawah. Oke, pembayaran telah berhasil dan di sini notifikasi dari GoPay langsung masuk. Kita kembali saja langsung masuk ke aplikasi GoPay-nya. Ya, total saldo akan berubah tweetnya, kita refresh ya, kita refresh. Nah, saldo sudah berubah menjadi Rp100.000 pada akun GoPay. Jadi begitulah cara melakukan pengisian GoPay melalui BNI Mobile Banking. Sebagai informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.